Wakil Pimpinan Umum MUI TV Kota Bekasi, Hasrul Khalid, menandatangani nota kesepahaman dengan SMK Negeri 4 Kota Bekasi di ruang kerja Wakil Pimpinan Umum pada Rabu 30 November 2022. Kedatangan Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bekasi beserta jajarannya selain untuk bersilaturahmi juga untuk memperkuat lagi kerjasama dengan MUI TV Kota Bekasi. Sejujur kami datang kemari ingin mengajak kerjasama, kebetulan SMK Negeri 4 Kota Bekasi memiliki jurusan broadcasting. Jadi tujuan kita kemari mengajak kerjasama dalam bidang praktek kerja industri atau PKL, lalu ada kunjungan industri, serta edukasi pelatihan untuk tenaga pendidik, terusnya tenaga fasilitator untuk uji kompetensi, hal-hal lainnya yang berkaitan dengan broadcasting serta kaitannya kemajuan SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Baik, lalu seperti yang dijelaskan tadi ada praktik kerja industri dan ada fasilitator. Bisa dijelaskan kembali seperti apa fasilitator itu? Okay. Baik untuk praktik kerja industri atau PKL, jadi siswa SMK Negeri 4 biasanya dilakukan pada semester 4 atau semester 5. Beliau bekerja di perusahaan industri, contohnya di MUITB ini, jadi jurusan broadcasting, mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan. Lalu untuk fasilitator, kita ada namanya kegiatan di akhir itu ada namanya uji kompetensi. Kita meminta untuk dari tim MUI untuk menguji. Lalu untuk praktik kerja industri ini kira-kira berapa lama? Untuk tenggang waktunya dalam satu semester itu minimal kita 3 bulan, untuk maksimalnya 6 bulan dalam satu semester. Oh baik. Lalu untuk kedepannya apakah akan dilanjutkan kerjasama ini atau cukup sampai di sini saja? Harapan saya sih bisa berkelanjutan karena MUITB ini kan memang bersinergi sekali dengan jurusan broadcasting SMK Negeri 4 Kota Bekasi. Itu harapan kami.